Halo teman-teman semua yang para pecinta mainan ampas dari seluruh Nusantara maupun seluruh dunia ataupun jagat raya. Kembali lagi di channel mainan ampas Ampazon. Kali ini Ampazon bakal nge-review mini RHS alias mini soft vinyl alias mini soft ruby soul brain. Vintage banget kan, jadul banget, retro, old school, whatever you called it. Alright, soul brain salah satu tokoh metal hero pada zaman dulu. Kalau buat bocil-bocil zaman sekarang pasti kagak ngerti. Kalau tahu tokusatsu cuman tahu Kamen Rider, Power Ranger, Super Sentai ataupun Ultraman. Zaman dulu itu ada namanya metal hero. Metal hero apaan? Jadi dia hero-nya mayoritas armornya dia kayak besi gitu ya. Alright, langsung aja kita review dari mini RHS Soul Brain. Dia kurang lebih tingginya sekitar 10 sampai 12 cm. Mari kita lihat detail dari Soul Brain. Lupa namanya Soul Braver apa siapa apa Soul Brain itu sendiri. Ampazon lupa. Depannya full painting, terus kalau udah setengah di belakang itu ya, dia itu jadi polos. Wow. Typical Bandai banget. Oh, ngasih harga tinggi tapi kualitasnya pelitnya setengah hidup. Nih, untuk jadi brandnya dia ada di belakang, di sekitar punggung. Nih, brandnya apaan tuh? Bukan Bandai, tapi Yutaka. Yutaka itu juga salah satu pabrikan figur yang dia mana dia fokus di, kalau nggak fokus sih, tapi sebagian besar produknya dia adalah yang terbuat dari karet-karet alias vinil. Dia juga sempat selain bikin modelan Sofubi, soft vinil kayak gini, juga bikin finger doll. Ini Yutaka 1991, old school, vintage sekali. Untuk telapaknya dia cuman polos doang. Terus dari nih detailnya simple banget. Tapi untuk penyuka jadul-jadul atau yang anak-anak 90-an 2000-an pasti wajib banget buat mencari ini, buat dijadiin koleksi berharga di koleksi pajangan rumah kalian. Alright. Untuk artikulasinya sendiri seperti layaknya soft vinyl lainnya, dia hanya ada artikulasi di bagian perut, cuman bisa muter kayak gini, lalu di bagian bahu dia cuman bisa muter juga ya kayak gini. Mau nge-review soft vinyl kayak gimana lagi, terlalu simple. Sebentar aja dari Ampazon, demikian dari Ampazon tentang review mini RHS aka mini softbi aka soft mini soft vinyl dari Soul Brain. Terserah mau like, subscribe, comments, whatever you wanna, hate it, dislike, terserah juga. Yang penting doain Ampazon segera dapat AdSense. That's it from Ampazon di episode sekarang. Sampai jumpa di episode review mainan Ampazon berikutnya. See ya.